Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr, yang pertama. Wa a'udzu bika min adzabin nar, yang kedua. Dan yang ketiga, wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku minta berlindung fitnah ketika hidup dan fitnah ketika mati. Apa fitnah ketika hidup, tuan-tuan sekalian? Secara jelasnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala menyebut fitnah ketika hidup adalah beberapa perkara yang hampir dengan kita dan benda yang ada di bawah jagaan seliaan kita. Antaranya Al-Quran menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak pinakmu merupakan satu fitnah, satu cobaan, satu malapetaka bagi kamu, dan di sisi Allah Subhanahu wa Taala adalah pahala ganjaran yang begitu besar. Tetapi sekalian, Allah sebut secara jelas sebab hubungan manusia akan renggang dengan Allah disebabkan harta. Hubungan manusia akan renggang dengan Allah disebabkan anak pinak. Orang duk serabut sampai bawa dalam sembahyang, kepala duk sujud dekat Allah tu, hati tak ingat Allah. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana harta. Kerana apa lagi? Kerana anak-anak. Berserabut harta, berserabut anak-anak boleh melupakan, melalaikan kita daripada mengingati Allah. Al-Quran sebut lagi banyak ayat, antaranya dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Yang ni lagi jelas. Allah sebut, wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan. Nah, apa dia? Dengan harta kamu dan dengan anak-anak kamu. An zikrillah, daripada mengingati Allah. Wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Sesiapa yang berjaya, makna hartanya tidak dapat mempengaruhi dirinya, anak-anak tidak dapat mempengaruhi dirinya, membawa kepada lupa diri kepada Allah, faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan sekalian, Allah sebut jelas. Harta yang di bawah kita, yang kita kumpul, yang kita cari, yang kita tidak belanjakan ke arah kebajikan, merupakan satu fitnah. Sebab apa? Sebab hartalah yang menyebabkan kita bakhil. Bukan sesama makhluk, bakhil kita kemuncak dengan Allah dan Rasul. Allah sebut dalam Quran, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa amma man bakhila. Adapun mereka itu, tuan-tuan, kita, siapa lagi? Kita. Ayat ni khitab kepada kita. Man bakhila, orang yang ada dalam jiwa kita ni perasaan bakhil, kedekut, perangai kikir. Wastagna, dan juga dia rasa harta dia sudah mampu. Harta dia sudah cukup untuk dia. Tak perlu benda lain. Tak perlu kepada dia infak. Dia rasa milik mutlak diri dia. Dan dia rasa dia sudah berjaya dunia akhirat dia. Wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan yang terbaik yang Allah ganjarkan. Allah bagi harta, dia tak suruh kita bakhil. Dia tak suruh kita kedekut. Ha, ini antara fitnah ketika hidup. Ramai yang terkena. Ramai yang tak sanggup nak melepaskan harta. Tuan-tuan, kita ni jauh lagi lah dengan para sahabat. Jauh lagi lah dengan para tabi'in. Di zaman Nabi SAW, kita dengar banyak sirah, banyak kisah. Bila matinya sahabat, wafatnya para sahabat, bila ditanya apa yang tinggalkan, Allah dan Rasul.
Yang tinggal hanya Allah dan Rasul. Mereka ni bukan orang papa kedana. Kaya-kaya. Abu Bakar. Sayyidina Ali. Semua sahabat-sahabat yang kaya. Rasulullah sendiri pun kaya. Tapi apa yang Rasulullah tinggal? Apa yang sahabat tinggal? Sebab harta memberi manfaat kepada diri mereka di dunia serta di akhirat mereka. Tuan-tuan, kita belum tentu. Sebab kita bagi apa yang kita lebih. Sahabat bagi apa yang dia kasih, apa yang dia sayang, apa yang dia perlu, dia bagi. Kita bagi apa yang kita lebih. Kalau kita bagi apa yang kita perlu, tuan-tuan, 100 masuk tabung masjid, sedangkan 100 tu kita nak guna, masuk tabung masjid, balik tengah jalan, duk menyesal lagi. Oh. Silap lah tabung 100. Kalau boleh 10 ringgit, benda apa? Sebab tu ulama' berpesan kepada kita, kalau dalam bab sedekah, terlintas nak sedekah, jangan tangguh. Jangan tangguh. Terlintas 100, cabut bubuh tu. Jangan tangguh. Kalau tangguh boleh 15 minit, 100 dia jadi 50. Tangguh lagi setengah jam, 50 dia jadi 20. Tangguh buang sejam, dan tak ada duit cah. Betul tak? Betul ya? Sebab Allah sebut, pengubat dia macam mana, tuan-tuan? Orang yang dilalaikan dengan harta, dia rasa milik mutlak dia, dia rasa sayang untuk infak ni, jangan jadi macam ni. Sebab tu Allah pesan, dia kata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Allah Ta'ala kata, infaklah, sedekahlah sebahagian harta kamu sebelum daripada kamu didatangi kematian. Sebelum malaikat cabut nyawa tu, tuan-tuan, sedekahlah siap-siap. Sebab apa? Kebanyakan orang yang meninggal dunia akan menyesal di hadapan Allah. Dia akan kata apa depan Allah? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, bukan kami tak mau sedekah. Nak sedekah, tapi umur pendek, mati cepat sangat. Muka tak malu tuan-tuan. Nak sedekah tapi mati cepat sangat. 70 mati dah. Dah lah umur 100 tahun ke, 120 tahun ke, bukan tak mahu sedekah, bukan tak mahu jadi orang soleh, bukan tak percaya, bukan tak yakin. Tok sedekah bukanlah tuan-tuan, bagi terus. Ni pengubat dia. Nak terlepas daripada yang dikatakan fitnah dunia adalah harta. Yang inilah yang menyebabkan setiap amal ibadah kita yang kita lakukan tidak sempurna. Yang kita dah buat tak sempurna amal ibadah kita, pasal hati kita melekat dengan harta. Tuan-tuan, dalam ibadah ini, Nabi sebut, dia ada tiga ranking, tiga kedudukan pahala. Seperti mana dalam sabda Nabi SAW, "Kullu amal ibni Adam tudha'aful hasanatu bi'ashri amsaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan anak Adam akan digandakan Allah, kata Nabi. Amalan kita, ibu sekalian, ayah sekalian, Allah akan ganda. Berapa? Gandaan pertama 1 hingga 10. Tudha'aful hasanatu bi ashri amsalihah, menjadi 10 kali ganda. Tuan-tuan mengaji dapat 10 kali ganda. Sembahyang sunat dapat 10 kali ganda. Bertasbih, berzikir, baca Quran 10 kali ganda. Nabi kata, "La aqulu alif la mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun." Semua ni satu-satu huruf ni, alif lam mim saja, Allah gandakan menjadi 30 kebajikan. 10 kali ganda. Satu huruf, 10 kali ganda. Itu amalan biasa yang kita lakukan. Bi ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ada lagi amalan yang Allah gandakan menjadi 700 kali ganda. Pahala dia 700 kali ganda. Quran menyebut apa dia? Sedekah.
infak. Infak tu harta kita, sebahagian benda yang kita sayang, 700 kali ganda. Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathal habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, orang yang infak harta, Allah Ta'ala akan lahirkan, keluarkan ibarat 7 tangkai. 7. Setiap 7 itu akan keluar 100 pula kebajikan, tangkai-tangkai. Hasil benih yang kita tabur itu, yang kita infak itu. Makna 7 pecah kepada 100, jadi 700. 7 kali 100, 700. Hadis ini Nabi sebut apa dia? Ila sabi'i mi'ah. 700 kali ganda. Apa dia? Infak. Inilah amalan yang susah kita nak lakukan. Kita bukan tak bagi, kita bagi. Tapi bagi yang kita lebih. Yang kita tak perlu dah, baru kita bagi. Sebab tu dompet kita pun ada 3 bilik tau. Ada hak zip. Hak zip tu nak 150, taubat tak buat keluar tu. Hak buka ada pelahang tu, hak tu nak 1 ringgit, 5 ringgit, 10. Hak tu lah kalau nak masuk tabung pun. Pasal apa? Yang dalam zip tu, kita perlu. Sahabat dia bagi apa yang dia, kita bagi apa yang kita lebih. Sahabat bagi apa yang dia perlu.